Kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai